Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Mama Mary. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, ini rencananya kita memang mau belanja kebutuhan bulanan kita di bulan Januari ya teman-teman. Karena kemarin kan kita mampir ke Chandra dekat rumah, cuman itu pun gak terencana juga. Nah, saat ini juga gak terencana ya teman-teman. Biasanya kan kita kalau mau belanja itu memang mencari waktu luang Pak Suami ya, hari-hari weekend gitu. Nah, ini Pak Suami memang mau keluar kota, jadi kata Pak Suami ya udah sore aja setelah pulang kerja. Nah, ini kita sempatkan ya belanja karena takutnya gak sempat ya. Dan ini pun aku gak terlalu banyak ngelis ya teman-teman. Ini aku listnya disesuaikan dengan barang-barang yang memang benar-benar sudah habis. Nah, ini aku juga rencananya nggak terlalu banyak belanja ya teman-teman. Nah, ini kita biasa belanja di supermarket yang di kota, pokoknya jaraknya nggak terlalu jauh ya, setengah jam paling ya dari rumah. Tadi juga ada pameran kasur. Kalau awal tahun atau akhir tahun kayak gitu banyak banget ya pameran-pameran, karena mereka menghabiskan stok yang ada. Suasana di supermarket ini ya sudah terlihat ya suasana Imlek ya teman-teman ya, atau Lebaran Cina ya. Itu banyak pernak-pernik atau kebutuhan-kebutuhan untuk Imlek sudah dipajang ya di bagian depan supermarket ya. Nah, ini langsung aja nih aku cari cemilan, kakak juga cari ini yang mereka suka aja. Jadi aku bilang ambil aja yang memang mereka suka dan mau makan. Jadi aku nggak ikut-ikutan ya, maksudnya milih-milih cemilan. Dan di sini biasanya kan aku beli di grosiran kayak gitu ya teman-teman. Cuman ya udahlah, ini juga waktunya sangat singkat dan mepet. Memang padat banget ya kalau tahun itu pasti pekerjaan itu menumpuk ya teman-teman. Banyak target-target yang harus dimulai di awal tahun. Jadi ini ya ala kadarnya aja ya, aku beli cemilan. Jadi ya udahlah, beli di supermarket ini aja sekalian. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini kakak lagi ambil-ambil minuman apa ya, Palpi Orange kayak gitu ya, karena dia suka banget dengan minuman jeruk. Terus ya pokoknya berasa-berasa jeruk kayak gitu ya teman-teman. Kadang-kadang aku kalau nggak repot, aku suka persin jeruk sendiri gitu di rumah. Cuman ini memang nggak ada stok jeruk ya, jadi ya udahlah minum Palpi Orange aja. Nah, ini aku langsung aja mau ke bagian beras, mau cari beras merah untuk Pak Suami ya. Nah, karena untuk beras merah memang adanya di supermarket ya teman-teman ya, yang kualitasnya memang agak bagusan. Jadi aku carinya di sini aja. Kalau untuk beras aku sendiri, beras putih biasanya aku beli di agen-agen kayak gitu ya teman-teman. Kalau di dekat rumah juga kan banyak agen ya, warung-warung kayak gitu ya. Ya lumayan lah ya, daripada beli di supermarket kan pasti harganya ada perbedaan seperti itu ya. Nah, ini aku cari-cari. Sebenarnya aku pengen banget sih nyicip-nyicip beras, kayak beras-beras apa namanya, Jepang-Jepang kayak gitu ya, yang pulen-pulen kayak di Hoka-Hoka Bento gitu ya. Cuma takut nanti anak-anak malah gak suka ya, jadi ya udahlah aku beras putih yang nanti aku beli, yang biasa aku makan aja. Oke, ini sudah dapat berasnya, aku mau taruh di keranjang. Lanjut lagi ya, aku cari apa ya, aku juga lupa ini, jadi harus lihat list dulu. Kalau nggak salah itu ada persabunan juga nanti, terus ada apa lagi, pewangi pakaian seperti itu ya. Kalau untuk yang perbumbu-bumbuan di rumah juga masih banyak stoknya ya. Nah, di sini aku lihat untuk air minum gelas itu harganya nggak tahu ya mahal apa enggak ya, mungkin agak mahal ya kalau di supermarket ya. Jadi aku cuman lihat-lihat aja harganya perbandingan. Nah, di sini banyak banget beras-beras putih ya. Tempo hari aku pernah lihat si Raja Udang ini, karena aku pakai Raja Udangnya. Aku lihat pernah masuk di supermarket ini dan ternyata sekarang udah nggak ada lagi dong. Herannya kok satu merek itu nggak ada gitu di sini ya. Jadi ya udahlah, aku memang cocoknya beli di agen kali ya. Lanjut, ini beli minyak. Kemarin aku beli di Chandra kecil itu kan minyak ya 2 liter doang.
karena stok juga masih ada 2 liter. Nah, ini aku tambah lagi lah satu botol ya, 2 liter. Jadi untuk perstokan minyak sudah aman ya. Jadi aku beli 1 liter, 2 liter lagi ya, teman-teman. Nah, ini aku ambil satu lagi. Terus lanjut ini ke sabun, persabunan, aku mau ambil deterjen. Terus oh ya, sebelum ke deterjen aku mau ambil plastik dulu ya. Plastik aso kayak gitu ya, aku butuh plastik. Karena kalau kita nggak belanja kan kita nggak dapat plastik ya. Jadi butuh-butuh untuk ngebungkus-ngebungkus apa-apa itu aku butuh beli. Karena stok plastik juga udah hampir habis, karena aku juga udah jarang belanja di supermarket ya, teman-teman ya. Jadi plastik yang bekasan belanja itu sudah mau habis. Oke, lanjut lagi. Oh, ini aku lihat panci untuk ngerebus air minum ya. Karena di rumah itu pancinya itu ada 2 tuh, ukuran kecil dan ukuran yang agak besar. Cuman yang untuk ukurannya agak besar tuh lumayan berat, dan yang agak kecil yang biasa aku pakai itu sudah hampir putul daun gagangnya. Itu juga sudah dipantek-pantek eyang dengan paku ya. Aku takutnya nanti malah pakunya lepas, terus air panasnya bisa tumpah. Jadi aku putuskan untuk ngebeli satu panci air panas ya, yang model seperti ini, ukuran kecil. Jadi aku mau beli satu. Oke, teman-teman, aku mau ngucapin juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video aku, nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa berkomentar positif di kolom komentar aku agar kita semua bisa menjalin silaturahmi ya. Dan juga jangan lupa ya, teman-teman, untuk selalu like, comment, and share video aku di sosmed yang teman-teman punya, agar insya Allah channel aku kedepannya semakin berkembang. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari setiap video-video yang aku share ke teman-teman ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Aku mau ambil obat nyamuk. Ini obat nyamuk yang dicolokin listrik itu ya, teman-teman. Terus aku juga mau ambil deterjen cair, karena kemarin kan aku baru ambil 2 botol ya. Ini aku mau nambah 2 botol lagi, karena biasanya aku kalau sebulan tuh pakai kurang lebih 4 botol deterjen cair ya, teman-teman. Terus aku ambil pewangi juga, ini aku ambil satu bungkus aja ya, Molto. Karena di rumah juga masih ada stoknya, jadi ini aku tambah-tambah sedikit-sedikit aja ya, Molto. Terus nanti juga aku mau ambil apa ya? Aduh, kok jadi lupa ya. Oh, tisu ya. Kayaknya nanti aku ambil tisu juga. Ini pewanginya sudah aku ambil. Terus ini aku lihat pencuci botol. Ini aku jarang-jarang sih beli di supermarket ya, karena harganya lumayan sih ya, bedanya dengan di toko susu keluarga itu ya, kurang lebih 5.000 gitu ya selisihnya. Udah aku lewatin aja, nanti itu aku beli di toko susu murah. Terus di sini aku lihat-lihat ember, terus ada lagi sapu yang langsung ada serokannya nempel kayak gitu ya. Ini kayaknya lucu banget ya, lucu gitu ya. Tadinya aku pengen beli, cuman nggak jadi ya, karena aku pikir aku juga udah ada sapu di rumah, cuma itu modalnya aja yang beda. Teman-teman gitu juga nggak sih, kalau kita ngelis suatu belanjaan tiba-tiba udah sampai tempat itu, biasanya ada aja belanjaan di luar dari list yang kita sudah buat. Karena yang namanya mama itu pasti seneng banget yang ngeliat-ngeliat barang-barang pecah belah, pokoknya alat-alat rumah tangga kayak gitu ya, teman-teman. Padahal kita sendiri udah punya di rumah dan pengen ngeliat yang lucu-lucu kayak gitu, kayaknya pengen beli ya, seperti itu. Nah, ini juga di luar dari list aku ya, untuk beli sarden. Cuman aku ambil itu 4 kaleng yang kecil, karena memang untuk cadangannya, kalau memang aku di rumah nggak ada lauk itu, bisa aku masak sarden yang praktis aja. Nah, ini lanjut aku mau ambil nugget ya, nugget anak-anak. Jadi kalau anak-anak pengen makan nugget, stoknya sudah ada. Dan kebetulan nugget juga di rumah udah habis ya, teman-teman. Biasanya aku beli di frozen food, cuman udah lama mungkin aku nggak sempat kesana, karena Pak Su juga untuk minggu-minggu depan tuh banyak banget urusan untuk keluar kota ya.
Jadi aku putuskan untuk beli aja di sini ya. Beli secukupnya aja nugget, terus itu juga kakak juga ambil keju slide kayak gitu ya, dia suka banget ngambilin keju. Jadi dia ambil 2 kalau gak salah, aku ambil nugget 1 bungkus. Tadinya aku pengen ambil nugget kesukaan kakak yang bentuknya bulat kayak donat, cuman stoknya lagi diambil di bawah kata mbaknya, dan nggak tahu kapan datangnya. Jadi karena aku terburu-buru ini, ya udahlah aku skip aja nugget kakak. Jadi kata aku makan aja nugget yang sama dengan adik. Oke, kita lanjut lagi belanja online ya teman-teman. Teman-teman jangan bosen ya, karena kalau vlog aku ini seputaran perbelanjaan, beres-beres rumah, terus ya gitu-gitulah ya, namanya IRT ya, seperti inilah kegiatannya ya teman-teman. Kalau awal bulan itu pasti kita belanja bulanan ya, seperti itu. Nah ini lanjut lagi, aku mau beli sabun. Biasanya aku kan kalau beli sabun mandi itu kan isi ulangnya aja ya, tapi aku pikir-pikir di rumah itu botolnya itu sudah buluk banget ya, nggak buluk banget sih, udah menurut aku udah jelek lah ya. Jadi aku putusin buat beli sabun yang sekaligus ada botolnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan isinya udah habis, aku bisa pakai botol yang sama. Oke, ini sudah. Terus aku juga tadi ada ambil shampoo aku. Terus aku juga beli lulur scrub kayak gitu teman-teman, buat yang putri. Biasanya dia pakai satu merek ya, mereknya apa ya, lupa, ada lulur Bali kalau nggak salah ya. Jadi untuk lulurnya ini aku ambil 3 tempat ya, tempatnya nggak terlalu besar, jadi aku ambil 3 biar untuk stok eyang. Oke, ini aku mau langsung aja bayar ke kasir kan udah selesai, belanjaan aku juga nggak terlalu banyak. Aku mau lanjut lagi, mau makan di KFC ya. Seperti biasa ini karena sudah agak malam sih, aku juga udah sore karena kan nunggu pasu pulang dari kantor. Ini aku jalan tuh jam 5:30 kalau nggak salah. Jadi aku mau makan, buru-buru juga makannya ya. Tadi juga nggak 5:30 dong ini ya. Tadi pak suami juga udah sholat sekitar jam 7 kalau nggak salah ini. Jadi aku ini terakhirannya, anak-anak mau makan dulu. Aku bilang juga makan jangan lama-lama ya, karena aku nggak pernah-pernahnya belanja malam seperti ini ya teman-teman. Karena weekend tuh pasu nggak ada di tempat, jadi ya udah aku belanjanya pas hari kerja. Nah ini pesanan kita udah ada, ini cuma anak-anak aja yang makan ya teman-teman. Ini ada 2 ayam, 2 nasi, ada kentang juga, ada 2 es krim. Aku dan pak suami nggak makan karena males lah berlama-lama ya. Ini karena anak-anak pengen makan aja, jadi ya udahlah makan dulu sebentar. Nah ini waktunya pulang udah jam 7:30 atau jam 8 malam gitu ya, udah malam. Karena aku memang benar-benar nggak biasa ya belanja malam-malam kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kita mau buru-buru pulang, mau langsung pulang aja karena anak-anak juga udah capek, kakak juga mau sekolah ya besok. Nah teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi untuk unboxing belanjaan di rumah ya, karena ini aku mau langsung pulang. Oke, ini sudah sampai di rumah ya teman-teman ya. Ini adalah hasil belanjaan aku malam ini. Ada minyak goreng, beras merah, ada sunlight, terus ada panci kecil untuk ngerebus air. Kalau kita mau buat minum itu kan males pakai air termos, jadi enak tuh langsung panas-panas gitu mendidih air langsung kita buat. Ada shampoo, ada sabun mandi, ada pewangi pakaian, terus ada apalagi lulur, ada deterjen cair, ada apa namanya, obat nyamuk, ada pembalut, ada tisu, gitu-gitulah pokoknya ya. Ini belanjaannya sedikit aja memang yang aku udah habis di rumah. Oke teman-teman, karena belanjaan kita sudah selesai, tadi juga sudah makan anak-anak ya, kita cukupkan dulu video kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga suka dan terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar channel kami semakin berkembang. Dan kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.